Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjua-jua. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan tidak ada kekurangan situ apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperkenalkan obat, yaitu obat pitam. Obat pitam ini sama dengan gejala tawan. Ini macam-macam obatnya. Ini adalah bahan-bahannya. Ini namanya daun terbangun ataupun bangun-bangun. Ini seharusnya ini asam sombrang ya, atau asam cikala. Ini tidak ada, kita pakai batangnya aja pun boleh, batang asam sombrang. Ini temu ireng, kalau kami bilang kuning pagit. Ini burlai, lempuyang. Ini namanya lempuyang. Ini namanya gundra belang. Ini bukan bawang batak ya, atau kucai, bukan. Ini adalah gundra belang. Perbedaannya, kalau kucai itu bawang batak, dia ada bawangnya di sini. Ini dia ada berakar, ada dia berbentuk buah ke bawah. Ini namanya gundra belang, beda dia ya. Dia tipis, lebar. Kalau bawang batak dia bulat. Nah, seperti itu. Ini nanti semuanya dibersihkan dan ditokok, ditambahkan dengan garam dan air panas ya. Kita tokok dulu ya, teman-teman. Ini namanya ini saling tayo, rumput ini ya. Ini namanya rumput saling tayo ini ya. Nah, ini teman-teman. Dia warnanya agak merah batangnya ya. Nah, itu aja ya. Kita ramu dulu ya, teman-teman. Ikuti terus. Nah, ini dia. Tadi salah ngomong ya, teman-teman. Tadi saya bilang apa tadi, temu ireng ataupun ini kalau kami bilang kuning gajah ini. Bukan temulawak tadi, temu ireng. Yang satunya tadi temu ireng, yang satu tadi lempuyang. Nah, ini batang asam tadi, apa asam sombrang udah ditokok. Ini ada yang tertinggal tadi nih, serai. Serai udah ditokok juga. Kita ikat aja ya. Baru kita masukkan daun-daunnya. Daun rumput apa tadi namanya tuh, saling tayo. Bangun-bangun. Ini kita ambil gundra belang daunnya aja ya, teman-teman. Dari kiri. Kita tambahkan garam ya. Garam ini secukupnya. Nah, seperti ini. Baru kita siram air panas ya. Kita ambil air panasnya bentar ya. Nah, ini air panasnya, kita siram air panas. Kita tunggu sampai kira-kira daun-daun rumput-rumput ini udah layu sama rempahnya ya. Baru sudah dingin,
kita minum. Ini buat teman-teman, minuman ini setiap kita mau meminumnya, kita siram lagi dengan air panas, lalu kita dinginkan lagi. Semuanya obat ini diminum sesudah makan. Sesudah makan kita minum obat ini, mau tidur, makin sering diminum makin bagus. Gejala hitam itu dia contohnya seperti ini. Kalau kita berdiri itu terasa goyang, pemandangan gelap, atau kita dalam terik matahari, nah, terkadang kita lihat kunang-kunang, pening, mau bisa-bisa kita terjatuh. Itulah ciri-ciri hitam atau sawan. Bisa dibilangkan bukan termasuk sawan babi, cuman gejala, begitulah itu gejala sawan babi. Nah, inilah minumannya, obatnya seperti ini caranya ya teman-teman. Cuman semuanya ini agar lebih mujarab ditambahkan dengan doa. Ya, doa itu ada doa yang dari orang tua atau nenek moyang kami begitu. Tapi yakin dan percaya cukup dengan baca bismillahirrahmanirrahim atau sebut nama Tuhan kita sesuai dengan agama sendiri ya. Kita rasa dulu ya teman-teman. Asin, asam, pahit, sedikit. Ini membuat selera makan pun iya, obat sakit perut, capek badan, enak tidur juga iya. Sampai di sini dulu teman-teman tips ini, semoga bermanfaat, dan harapan saya teman-teman semua sehat-sehat, jauhkan dari segala macam bahaya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.